kalau mengkuang jalo ah jauh katanya oh banyak bisa masuk zaman saya ini dia istilahnya wis istilah sing keren kan metaverse, artinya bahwa kelak kita semua itu udah menikmati hidup itu udah dari gadget aja, udah ada kecerdasan buatan, artificial intelligence, basic data ada, enak kok kalau zaman saya ini. Nah tinggal kita-kita aja anak-anak nang WA mungkin suatu saat aku usul ya beneran ya mungkin kan anggar nang anggar aku ngamati WA aku kan kadang-kadang cuma lagi apa kon biasa oh mungkin saya kekecetak kan sementara aku ya Pak Tono mungkin beberapa mungkin gak boleh grup WA karena Pak Didastar ngobrol tapi mungkin ya jadi bisa nang kono. Memperluas itu lah karena kita memang mesti siap mesti menyiapkan diri karena belajar kan sampai mati rumusnya itu loh jadi ya kembangkan semua yang ada satu itu ya kalau saya perhatikan sih sejauh ini alhamdulillah masih dasar berjalan cukup sehat kalau ada friksi yang itu manusiawi menurut saya guyonan kowe angger istilah si jadi kowe ciri khasnya wong dulu salam wah orang gasak nanti leye-leye kayak merah puas ngomong lo iya kan nah tinggal justru menurut aku dulu salam itu punya tradisi yang menurut saya enggak kita temui di desa-desa yang lain di Kabupaten Tegal ya. YouTuber ya. Jadi luar biasa. Bahwa mungkin waktu NN kan bisa bertahun-tahun ya. Tapi kan lu mesti ada YouTuber jaya Allah. Makanya klik Hot TV. Gaya kerja Allah yang maha kreatif. Tidak bisa dijaga. Kalau kena itu tiba-tiba menjadi baik, menjadi sadar, ada momen penting. Monggo, langsung kami hot, undang aja. Sebenarnya tapi sebenarnya kan bisa. Biasanya berwawuh, akrabnya luar biasa. Karena kan saling merenung ya. Oh, sama ya. Idul Fitri pas wawuh. Ya, kadang-kadang. Segelem kok. Kadang-kadang juga orang. Ya, aku sih selalu berharap karena semua tua dalam arti ya udah cukup lah karyanya ya saat-saatnya kayak gue tinggal dikembangkan ya yang muda-muda cukup sudah kita udah mulai nyiapin anak-anak yang kalau saya perhatikan belajar ya di origin ya antar generasi itu selalu ada gap ya selalu ada cara mengekspresikannya setiap generasi itu beda jadi Mas Iton udah pada ngumpul nih mungkin kayak aku kan misalnya ngobrol karo aku tuh kadang-kadang juga terus ketangkep bahwa arahnya bos mewak mawek lah jauh lebih ini lebih enak tapi tetap yang ini sih kalau menurut saya secara prinsip dalam itu adalah satu yang kita harus bangun benar kadang-kadang adalah adab, akhlak, mental menyiapkan akhlak itu yang penting, jangan pernah lupa itu.
Ya, kira-kira setelah itu. Nah, makanya kalau ngobrol-ngobrol mau serius itu nggak apa-apa. Iya, saya bisa. Bisa, sir. Bisa kita ntar mas, punya sentong dikirin sama yang bisa dibawa jadi jalan. Bisa buat ngobrol. Menurut saya, mudah-mudahan ini bisa direalisasi. Selebihnya sih, bahasanya sebagainya. Ya udah hak salam. Oh. Hak boleh kan mau dia makan. Kan dia enggak mau berpaling juga. Sing mau urung sarah apa? Urung juga. Bisa. Hah? Bisa. Alhamdulillah. Kami dapat makan. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.